Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita untuk kelas yang pertama bagi kelas matematik tahun 4 bagi sesi 2021. Sebelum tu, insyaallah kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Untuk kelas matematik, insya-Allah kita akan gunakan 3 buah buku. Yang pertama buku teks, buku aktiviti dan juga buku tulis. Okey, seterusnya kita akan mulakan kelas hari ini. Okey, kamu boleh keluarkan buku teks. Buka muka surat 1. Okey, dah. Okey, insyaAllah untuk kelas hari ini kita akan belajar topik yang pertama, iaitu nombor dan operasi. Di bawah subtopik yang pertama, kenal dan tulis nombor. InsyaAllah untuk kelas hari ini kamu akan belajar 2 perkara. Yang pertama, kamu akan belajar cara sebut nombor dalam kumpulan ribu diikuti oleh 3 nombor seterusnya. Dan untuk bahagian ini kamu akan belajar cara menyebut nombor dalam kumpulan ribu. Okey, tahun lepas kamu dah belajar 1 sampai 10,000. Dan tahun ni kamu akan belajar dari angka 1 sehingga 100,000, insya-Allah. Okey, untuk yang kedua, kamu akan belajar cara menulis nombor kumpulan ribu dalam perkataan. Okey, boleh? Jom kita mula. Okey, baik. Sekarang kamu boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 1. Okey, tengok kat situ. Dia ada tulis skor murid-murid dalam kuis Kahoot. Okey, kamu tengok papan skor. Tengok gambar yang ada papan skor tu. Papan skor tu dia ada nama Afani, Nitya, Ban Leong, Ramli. Okey, sebelah dia ada nombor kan? Dia ada tulis nombor tu adalah nombor markah murid-murid dalam gambar tu selepas mereka mengikuti kuis. Okey, tu markah kuis mereka semualah. Okey, macam mana nak sebut tu? Papan skor. Afani. Ha, ditulis kat situ nombor dia 15216. Ha, macam mana nak sebut? Okey, ada berapa digit kat dalam tu? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, nak sebut dia 15,216. Okey, macam mana kamu nak tahu cara sebutan yang betul? Seperti tahun-tahun sebelum ni, kamu dah belajar asas iaitu nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, nilai tempat yang kau belajar ada yang ada 10, 100, bagi ribu, puluh ribu. Okey, untuk kali ni kamu akan belajar sehingga 100,000. Okey, itu cara kamu nak kenal pasti sebutan untuk nombor yang akan kau belajar untuk kelas hari ni. Okey, kita tengok semula contoh yang pertama tadi. Afani, berapa skor yang Afani dapat daripada kuis yang dia ikuti? Okey, nombor yang dia bagi kat situ 15216. Okey, macam mana nak sebut? Tadi cikgu dah sebut kan 15,216. Okey, untuk lebih jelas, jom kita tengok. Okey, baik. Kita tengok semula contoh tadi.
Okey, nilai skor yang Afani dapat berapa? Okey, dia tulis kat situ 1, 5, 2, 1, 6. Okey, baik. Untuk nak sebut, nak mengenal pasti cara sebut tu sangat mudah sebenarnya. Kembali kepada asas yang kamu dah pernah belajar. Kembali kepada asas yang pernah kamu belajar, iaitu nilai tempat. Okey, nilai tempat. Sebelum tu, kamu kira dari belakang ya. 1, 2, 3. Kamu garis. Okey. Kenapa cikgu garis tu? Sebab cikgu nak pisahkan kumpulan 3 nombor yang belakang ni dengan nombor seterusnya. Nombor seterusnya 1, 5 ni. Untuk nombor 1, 5 ni, dia dalam kumpulan yang baru. Kumpulan apa? Kumpulan ribu. Okey, untuk mudahkan kamu sebut sebentar lagi. Okey, sekarang tengok nilai tempat yang kamu dah pernah belajar sebelum ni. Okey, semua dah pernah belajar kan? Okey, 6. Apa nilai tempat 6? Okey, bagus. So, nilai tempat 1, 10. Okey, good. 200. Okey, sampai situ. Sekarang kita tengok yang dalam kumpulan ribu ni. Apa kita nak tulis? 5 ni apa nilai tempat dia? Okey, 5 ni nilai tempat dia adalah ribu. 1 nilai tempat dia? Okey, tadi ribu, sekarang 10,000. Okey, macam mana kamu nak sebut? Kamu dah tahu nilai tempat dia, macam mana pula kamu nak sebut? Okey, tengok dulu. Bila nak sebut, kita tengok nombor yang di depan. Yang dalam kumpulan ribu. Okey, 1 dengan 5. Macam mana nak sebut? 10,000, 5,000. Macam tu ke? Ha, tak payahlah ulang ribu ni 2 kali. Kamu sebut sekali sahaja. 1, 5. Jadi 15. 15,000. Okey, 15,000. Yang belakang, nombor belakang ni, kamu sebut macam biasa. 216. Okey, macam mana sebutan dia? 15,216. Okey, faham sampai situ? Okey, baik. Sekarang kita rujuk balik buku teks. Kita tengok contoh yang kedua. Nitya. Berapa skor Nitya? Yes, good. 13,701. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Ban Leong. Okey, berapa skor Ban Leong? Okey, kita tengok. Kita buat macam yang cikgu dah tunjuk tadi. Okey, kita tengok contoh Ban Leong. Ban Leong. Okey, Ban Leong. Berapa nombor yang dia bagi? Okey, skor Ban Leong 2,000,004. Okey, macam yang cikgu ajar tadi, sebelum tadi. Sama juga, kamu bilang nombor dari belakang. 1, 2, 3. Okey, garis kat tengah. Kamu tulis, yang ni atas kumpulan apa ni? Kumpulan ribu.
Okey. Lepas tu, kau buat nilai tempat. Sepuluh, ratus, ribu, puluh, ribu. Okey, cara nak sebut dia macam mana cikgu ajak yang sebelum tadi. Tengok dulu nombor yang depan ni. 20. Macam mana nak sebut? 20,000. 20,000. Okey, tengok pula kumpulan seterusnya yang dekat belakang ni, tiga nombor belakang. 004. Okey, macam mana nak sebut? Ha, 00 ni perlu sebut ke? Perlu sebut ke? 104. Macam tu ke? Okey, 00 ni tak perlu sebut. Terus tulis 20,004. Okey, faham? Okey, good. Okey, sekarang kita tengok cara tulis nombor pula. Okey, dia boleh tulis dalam bentuk perkataan dan juga angka. Okey, contoh soalan yang kamu tengok pada muka surat 2. Okey, tengok yang nombor 2 tu. Okey, dekat papan putih tu kan. Dia tulis nombor berapa? 70015. Dia bagi dalam bentuk angka dan dia minta tiga orang murid yang dalam gambar tu untuk tulis dalam bentuk perkataan. Okey, sekarang kamu tengok yang lelaki tu. Tengok murid lelaki tu. Nombor yang dia dapat 70015. Dan dia tulis dalam ejaan perkataan. Okey, kamu tengok dia tulis 70,015. Okey, mudah je kamu eja balik dalam perkataan. Okey, kalau dia minta kamu tulis dalam angka, dia bagi dalam ejaan. Okey, kamu tulis dalam nombor. Okey, untuk lebih jelas kita tengok video seterusnya. Okey, baik, tengok contoh yang cikgu bagi. 70,015. Okey, macam biasa, macam yang kamu belajar waktu sebutan tadi, kita garis dekat tengah ni. Lepas tiga nombor yang belakang, kita garis dekat tengah. Okey, sekarang kamu tulis nilai tempat. 10,000, 10,000. Okey, tengok dulu dalam kumpulan yang ribu ni macam mana nak sebut dia. 70,000. Okey, tulis 70,000. Okey, sekarang tengok nombor tiga nombor yang belakang ni, yang dekat tempat nilai tempat 110 dengan sa. Macam mana nak tulis? Kosong ni perlu tulis ke? Okey, tak perlu. Terus tulis 15 yang belakang. 70,015. Okey, faham? Okey, sekarang cikgu bagi lagi satu contoh. Okey, kita tengok lagi satu contoh. Yang ni cikgu bagi dalam bentuk perkataan. Kamu tukar tulis dalam bentuk angka. Okey, cikgu bagi perkataan 15,000. 6. Okey, kamu tengok 15,006. Sekarang 15,000 kamu tulis 5
11 ribu, okey, 6. Tapi kat sini kita tak nampak nilai ratus dengan nilai tempat puluh, kan? Ada terus 6. Terus nilai tempat sa. 6. Okey, macam mana? Yang tak ada nilai tempat yang tak disebut kat dalam perkataan, kamu terus tulis kosong. Berapa? Ratus tak disebutkan, nilai tempat atas tulis kosong. Puluh pun tidak disebut, kamu tulis kosong. Yang terus sebut nilai tempat sa, iaitu 6. Apa dia? Terus tulis 6. Okey, faham? Okey. Baik, cikgu rasa itu saja untuk kelas kita hari ini. Dan insyaAllah, sebarang persoalan dan juga ataupun apa-apa yang kamu tak faham, boleh terus WhatsApp cikgu, okey? Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.